Teman-teman, kita sekarang menanam yang kita panen tadi ya, yang kita panen barusan. Sudah kita siapkan polybagnya, kita tanam. Tanam ya teman-teman. Nanti kalau sudah tumbuh baru kita pecah akar. Sisihkan dulu. Waru Pariagata. Ini sekitar 2 minggu ya teman-teman. 2 minggu yang lalu kita cangkok. Kita sisihkan sebentar ya teman-teman. Ini habis pecah batang tadi ya. Sekarang kita rapikan aja. Ya teman-teman, nanti biar tumbuh akar di sini. Ini kita sudah pecah 4, pecah 4 ya. Siapkan media tanamnya. Tinggi ya. Thank you.
Oke, kita masukkan aja ya. Kita tata akarnya. Biarkan tumbuh dulu, nanti baru kita ekspos akarnya. Oke teman-teman, sudah. Habis itu kita siram. Kita siram. Kita pakai ini ya, atonik, biar akarnya bagus. Sedikit saja. Semoga tumbuh subur ya. Ini daunnya kita kurangi sedikit, biar tidak dehidrasi. Tidak dehidrasi. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu. Semoga apa yang saya praktekkan dapat bermanfaat ya. Jika ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Oke, thank you for watching. See you next my video.